Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Mas Eko Ternak Kambing Channel. Channel wong biasa, Bos. Channel wong peternak. Walah, jeli-jelian ya sekelas kaya saya ini, Bos, gitu. Nah, oke, di kesempatan siang hari ini saya akan memberikan tentang teman-teman kemarin yang telah menanyakan kambing itu biar cepat gemuk bagaimana. Nah, begini, Bos, dalam memberikan pemeliharaan atau mengopeni kambing itu memang kita mengharapkan untuk kambing itu gak lemu, gak disawang wong ya men apik. Nah, tapi sebelumnya yang baru menemukan channel saya ini, saya agak nemok ke channel ku iki, Bos, Mas Eko Ternak Kambing Channel, ya didelok simek, silahkan Anda tonton dulu ya. Ben marem seneng ra seneng tiba keri itu, Bos, yang penting tonton dulu noman pangate apa ora. Seperti itu. Oke. Kita akan mengulasnya tentang pertanyaan teman-teman kita yang mungkin rondo judek atau rondo bingung masalah kambing yang men lemu itu kepriye carane gitu. Ya men cepet lemu karepe. Nah, itu kan ada niat hati kita itu untuk menggemukkan kambing itu atau mau dibreedingkan. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi mau penggemukan atau breeding itu dulu yang kita tujuan kita. Ya, seperti itu. Misalnya breeding. Nah, misalnya breeding yaitu kan terbatas, Bos. Pemberian asupan makanan tambahan misalnya. Nah, itu kan terbatas. Ora kurang ngawur gitu. Tiap hari kita kasih itu enggak. Nanti akhirnya ketemuwe tidak breeding. Ning penggemukan masalah apa ngono nek wedhuse kelemon ya ora apik. Engko arep gawe indukan malah indukane do ora meteng-meteng. Masalah apa do melajer itu lho, Bos. Menyebabkan majir misalnya kita mau breeding tapi pemberian makan yang salah. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama untuk mempercepat penggemukan ya, itu harus kita pastikan dulu kambing kita itu ya sing kena itu waras, tidak penyakitan, tidak cacingan. Nah, seperti itulah. Awak dhewe yo kita mau memberikan apapun makanan yang dia makan, nek kambing kita itu cacingan ya ora lemu-lemu tetepan. Ya kurang jegures wae seperti itu. Pating jegrik terus wulune do ngadeg seperti itu tidak do ambru wulune kurang anu sik genah kurang sumringah kusam ya anune bulunya itu. Nah, itu silakan Anda ubah cacing dulu paling ora 2 minggu sekali. Nah, dalam 1 bulan kan 2 kali, Bos. Nah, berikan itu dulu. Nah, setelah itu yen ketok wedhus ki wis ketok merkitik wis apik awake. Wis kepenak di sawang ya. Nah, kita tinggal menggemukan saja. Nah, menggemukan itu apa ya? Tetap dikasih hijauan seperti itu. Yo, biasanya pakanan kambing itu apa? Yo, ramban-rambanan, hijauan yang biasa kita cari, yang mungkin ada yang kita tanam di rumah. Nah, seperti itu, kasih hijauan tiap sore hari. Nah, terus tambahan apa saja makanan yang harus kita berikan kepada si kambing itu men cepet lemune. Nah, ini untuk breeding. Nah, ini saya harapkan teman-teman mendengarkan atau surat ini menyimak ya, Bos. Ngundakne klera-kleru. Nah, soalnya engko tujuane beda-beda antara breeding dan penggemukan. Nah, breeding ki peranaan utawa mengembang biakan men saya akeh mergo nglahirke. Nah, seperti itu. Lengarani wong-wong pinter kuwi breeding. Nah, seperti itu. Nah, untuk tambahan makanan untuk kambing yang breeding, nah itu aslinya kurpodo. Nah, seperti itu loh. Breeding itu sing peranakan gue aslinya kurpodo. Nah, berilah takaran seperti ini. Nah, ini dedak bekatul. Ini dedak bekatul ya. Dan misalnya ini untuk 2 kambing misalnya. Untuk 2 kambing itu ya wis semene terus. Atau untuk 1 kambing itu ya semene terus. Jadi jangan berubah-berubah untuk pemberian itu. Untuk kambing itu. Nah, upamane ngukur segelas, ya udah segelas terus pemberian Anda itu. Yang penting rutin apa-apa wae iki
sing penting kita pemberian kepada si kambing itu harus rutin. Nah seperti itu loh bos. Jadi saiki ngenai semene sesok saember, nah sesok meneh segelas lah itu kurang bagus. Sing genah itu ajek saja. Sing penting ajek. Lah iki kur tambahan makanan untuk kambing sing murah ya ngene. Ya wis murah ya ngirit. Ya seperti itu loh bos. Misalnya ini untuk dua kambing ya. Itu segini misale. Nah, ini berikan saja ajek. Nah, karena saya ini beberapa kambing. Nah, itu kan biasanya saya kasih dua segini, bos. Ya mau sedikit, mau banyak, itu sih penting ki ajek, kurang masalah itu. Dua segini ya. Iki mau telu to lah, iki mau sik heri kurang sithik ya tak tambahi. Oh. Ini wis padha itu. Ini dua ini ya. Takarane apa wae, sik penting iki padha. Nah, seperti itu. Nah, terus apa meneh? Untuk iki ya, bos. Cara dene iki untuk pemberian biasane. Nah ini biasa saya beri kleci atau kulit kedelai, nah kasut kedelai, nah, dong loh, nah, sing genah iki dong. Berikan takarannya itu ajek saja. Misalnya ini enggak apa-apa, bahan kumburan apa saja itu podo, sing penting itu pemberian Anda kepada kambing Anda itu sama. Sesok saiki sok mben itu harus sama takarannya itu, sing penting itu. Mau Anda kasih gamblong ketela itu gamblong telo, atau mau Anda kasih yang namanya ampas tahu, itu yang penting sama. Seperti itu loh, itu juga tambahan makanan. Mau ada kasih opo wae itu, sing tambahan makanan apa saja, sing penting itu ajek. No. Yang penting podo. Nah, wis dong to. Nek podo kuwi ya podo, arep segelas ya kuwi kesesuk ya segelas terus loh, bos. Maksudnya iki seperti itu loh. Setelah bahan-bahan sudah kita campur sini, gitu. Tambahkan juga untuk penambah selera makan kumburan ini. Nah. Misalnya tetes tebu misalnya. Nah, ini berikan ini paling tidak 3 tutup botol. Itu sudah bagus 3 tutup botol. Nah, iki tekne wedhusku ora takne. Iki tekno do meteng, masalahe ora takne iki. Dadine iki to. Ini tetes tebu ya biasa. Nah, Anda berikan 3 tutup botol seperti itu. Dan ini EM4 ini juga bisa Anda kasih. Yang ini 2 tutup botol boleh, 3 tutup botol boleh. Nah, seperti itu dalam takaran yang tadi loh, bos. Ya itu. Dalam takaran ini tadi loh, dileng-ileng melano. Ini untuk breeding loh, bos. Ini untuk breeding ya. Dan yang pasti itu tambahkan juga garam dapur. Nah, tambahkan garam dapur biasa ya. Ini saya kasih masalahnya nek garam untuk kambing yang sedang mengalami hamil itu wis ora masalah. Sing penting ya secukupnya saja. Ora sak cangkir terus dilebok kabeh, ora secukupnya saja. Gitu. Nah. Dan ini kita tambahkan air, enggak usah banyak-banyak. Anda menambahkan airnya, sing penting teles wae. Gitu. Kalau mau sisan tak ombenane, enggak apa-apa. Anda
kekasih rondo okeh ora masalah. Dan yang penting itu habis, bos. Dalam pemberian satu kali itu habis. Jadi ora ketengko sore terus eneng wae. Gitu. Jadi sekali pemberian habis. Nek iso seperti itu. Iki cuma nglemek seperti ini, bos. Jadi cuma nglemek lho. Air rekor secukupnya. Misalnya mau di ini, wah main anu, main sisan ambek ngombe. Iya. Kita kasih main ambek ngombe sekalian rapopo, sing akeh ra masalah. Guru apa sing penting entek. Oke, wes jebret nih suarane. Nah, seperti ini ya. Sudah. Ini untuk breeding ya. Ini tinggal pemberian saja. Nah, dan untuk penggemukan. Nah, rungokke yang mau untuk penggemukan ini ya. Ngondane aku diklerak-kleroke aku jan njelu aku nek. Ini kalau sudah begini, Anda tambahkan lagi ya. Ini konsentrat upamane. Nah, konsentrat berikan itu nek semeniki yo kasih saja separone ini tadi lho. Nah, takaran yang tadi. Separone. Anda kasih konsentrat utawa kalau tidak ada konsentrat, waduh konsentratnya ra kuat kuwi. Nah, dele saja. Kedele itu Anda rebus dulu biar empuk. Nah, kemudian tambahkan yo sekitar 4 sendok makan kedele. Tadi yang sudah di rebus tadi 4 sendok makan saja itu kedele, tapi rutin berikan tiap pagi. Nah, seperti itu, berikan tiap pagi dong, Pak. Nah, cukup sehari itu satu kali saja itu pemberian untuk penggemukan ini, cukup sehari satu kali saja itu pagi hari, dan sore hari berikan hijauan untuk komburan ini, untuk yang penggemukan itu cukup pagi hari saja, dan itu berikan takarannya juga ajek. Sek penting ajek, bos. Nah, udah toh seperti itu, dan sudah paham toh tadi tambahannya. Selain ini tadi, kalau yang untuk penggemukan tambahkan konsentrat atau kedelai yang sudah direbus itu, kedelai ireng ya oleh, putih ya oleh. Nah, itu berikan kepada kambing kita yang mau digemukkan itu. Nah, seperti itu. Untuk yang mau penggemukan secara cepat itu ya seperti itu, bos. Intinya kalau yang breeding itu berikan seperti ini, itu seminggu 2 kali saja. Nah, misalnya Senin karo Kamis. Nah, seperti itu. Neng ajek apa-apa itu harus ajek. Nek ajek kuwi mesti engko perkembangane kambing itu juga apik. Neng nak nyelang-nyelong agi awake dhewe wae nek mangan ora ajek, sesuk sak piring saiki sak sendok nek wetenge ora kepenak, bos. Nah, seperti itu. Embane. Seperti itu. Nah. Dan kalau untuk penggemukan itu ya ajek. Besok misalnya segini, masing-masing satu kambing itu segini. Misalnya 1 kilo, ya wis segitu terus tiap pagi terus. Itu untuk penggemukan, ya. Seperti itu mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dan yang paling penting itu kambingnya sehat, ora cacingan. Nah, seperti itu loh. Jadi ini ya sing benahke sehat, ora kulite ra loro. Nah, bebas penyakit sing kena itu. Seperti itu. Nah. Oke, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel tentang pembahasan seperti itu. Kalau mungkin yang teman-teman ada yang mendengarkan secara detail, mesti yo wis gunah. Ning nek kur di lompat-lompati yo kok ngene. Nah, engko ketemune ora gathuk. Nah, soalnya antara breeding dan penggemukan itu beda, bos. Pemberiane. Nah, seperti itu yo. Nah, ini akan saya berikan ke kambing saya gitu. Ndak kedawan videone dan darani kurang gacor terus, dan
saya kurdi unek-unek ke di ngono kuwi ya wis. Oke, begitu dulu dari Mas Eko Ternak Kambing Channel. Semoga Anda selalu sehat walafiat dan jaga kesehatan Anda. Semoga kalian sukses semua yo, dan salam arif dari Yogyakarta. Nah, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe ke video saya, silakan kalau sudah nonton ya silakan di subscribe. Kalau Anda suka, kalau tidak ya wis di dislike ora masalah. Sing penting kowe seneng hatimu. Nah. Oke, begitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.